Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke guys, kali ini gue akan nonton penampilan Aina Abdul membawakan lagu legend dari Indonesia berjudul Cinta dari Melly Goeslaw featuring Chris Dayan. So ini adalah lagu yang sulit menurut gue, karena lagu ini tuh dinyanyikan oleh dua diva Indonesia sekaligus dan menjadi salah satu lagu favorit gue juga. Jadi makanya itu gue mau membuat reactionnya. Oke? Dan gue belum nonton video ini, sengaja banget biar surprise. Jadi langsung aja kita tonton sama-sama. Here we go. Always, I love her style. Yang menjauh tentukan arah yang ku. Wow, ini nada rendahnya, semuanya nadanya tepat, terdengarnya perfect. Tempatkan aku ada satu peristiwa yang membuat hati lara. Oh, so good. Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya. Lagu ini punya nada rendah yang sangat rendah, di tengah sampai ke akhir akan sangat tinggi. Dan mereka menyanyikan lagu ini berdua, lagu aslinya. So Aina Abdul nyanyi lagunya sendiri. We'll see. Misteri hidup akan kamu hilang dan bahagia di akhir cerita cinta. Tegarkan hatiku, tak mahu sesuatu merenggut engkau. Dinamikanya bagus banget, keras lembut suaranya Aina Abdul ini benar-benar bikin yang denger tuh kayak oh my god, yes, that's bagus parah. Kehilangan cinta hati bagai naga tak bernyawa. Aku cium-cium emotion, oh my god. Setiap penampilan Aina Abdul itu emosional banget gitu suaranya. Dan di lagu ini memang membutuhkan itu. Bener-bener emosinya bagus banget. Gila. Makan apa sih Aina Abdul tuh? Hah? Lagu ini itu di refnya itu nadanya sangat rapat ya, butuh nafas yang sangat panjang atau harus pintar ngambil nafas di celah-celah lirik lagu ini. Aina Abdul udah gak usah diajarin lagi soal teknik vokal karena dia udah bagus banget. Yang dengerinnya itu yang gak bisa nyantai ya, pasti histeris gitu, bagus banget. Cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petua mencintai.
speechless, literally speechless. Oh my god, gak tahu harus ngomong apa lagi. Setiap Aina Abdul nyanyi itu selalu mengejutkan ya. Gue belum pernah denger versi cinta dari orang Indonesia yang nge-cover lagu ini ya. Apalagi sendiri dan bisa sebagus ini. Dia orang Malaysia membawakan lagu Indonesia dengan sebagus ini tuh rasanya kayak wow, gila. Keren banget. Memang Aina Abdul harus diapresiasi banget. Keren. Cinta. Oh my god, that voice. Oke. Cinta. Dia ngomong cinta aja tuh anggun banget ya, nadanya tuh bagus banget ya, nggak kayak kita gitu. Jadi Aina Abdul tuh emang benar-benar penyanyi yang jenius sih kalau menurut gua, karena dia lagu apa aja bisa, dengan bahasa apa aja bisa, genre apa aja bisa. Kurang apa lagi? Ya kurangnya dia cuma kurang dinotis sama dunia aja sih. Kayak artis-artis western yang udah ngetop-ngetop itu belum pernah ngelihat penampilan Aina Abdul. Jadi dia belum viral banget aja gitu. Kurangnya dia cuma di situ gitu loh. Kalau untuk dari vokal, stage edge-nya, kostumnya Aina Abdul tuh udah satu paket lengkap menurut gue ya. Dia udah bener-bener entertainer banget gitu loh, penyanyi yang luar biasa gitu. Jadi semoga aja dia bisa makin dikenal sama warga dunia lah, because she deserve the world. Ya pokoknya setiap nonton penampilan dia selalu terpuaskan. Setuju gak? Kan? Gak pernah ada penampilan Aina Abdul yang jelek ya kan? Semuanya bagus, termasuk di sini. Oke? Dan kalau kalian suka sama reaction ini, jangan lupa klik tombol like dan tulis di kolom komentar kalau kalian pengen request video untuk Aina Abdul atau penyanyi yang lain, silakan. Oke? Okay? With that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and see you in the next video.